SafeWard merupakan program yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor sejak Mei 2019. Program ini bertujuan untuk mengurangi tindakan restrain atau pengikatan dan seklusi atau pengurungan di rawat inap psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Program inovasi ini berawal dari adanya grant untuk melakukan workshop tentang SafeWard dari Kingston University and St. Joseph's University of London pada bulan April 2019. Setelah dilakukan program workshop, dilakukan penelitian kualitatif tentang bagaimana penerapan SafeWard di Indonesia oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Program SafeWard ini pertama kali diimplementasikan di ruang rawat inap akut psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Selanjutnya, program ini berkembang dan diterapkan di seluruh unit rawat inap, baik ruang stabilisasi maupun ruang akut rawat inap psikiatri. Pada akhirnya, program SafeWard ini akan memberikan perawatan yang aman dan nyaman pada pasien psikiatri yang dirawat inap, serta mengurangi angka restrain atau pengekangan dan angka seklusi pada pasien yang dirawat inap psikiatri, serta meningkatkan kualitas perawatan pasien, serta menurunkan pelanggaran hak asasi pasien akibat restrain dan seklusi dirawat inap.